mungkin itu yang mempengaruhi kenapa keripik cepat melempem itu karena kemasannya terlalu tipis, mungkin memakai plastik 0,5. Ya, mungkin itu. Terus Pak, di sini kami dari PT Semarang Jembareng mau menawarkan kerjasama dengan Bapak. Kalau kita membuat memasarkan produk Bapak dan Bapaknya yang membuat produk itu bisa atau enggak? Ya, sangat bisa. Nah, terima kasih kalau dibantu untuk pemasarannya. Nanti kita kerjasama seperti apa ya. Jadi nanti dari SMA Bareng kita nanti ngambil curah atau kemasan, kita bisa kerjasama dan saya buka terbuka dengan baik dengan seluas-luasnya kalau seandainya ada kerjasama seperti itu dan kita siap untuk menyuplai. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya. Terima kasih sudah bisa ngobrol-ngobrol dengan saya. Ya, sama-sama.